Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Dietitian Aisyah dalam menu Jago Sukan. Jadi kali ini kita nak masak lagi sambil-sambil bersembang mengenai sukan. Tapi kita nak sembang mengenai apa pada episod kali ini? Jom kita kenal dulu siapakah tetamu jemputan kita pada episod kali ini. Aisyah. Selamat datang Coach Shamsul. Ya, saya. Okey, Coach Shamsul. Hari ini kita nak masak sambil bersembang mengenai perlawanan kriket. Okay. Tapi sebelum tu kita nak tahu kita nak masak menu apa ni pada episod kali ini. Kita ada dua menu pada hari ini. Yang pertama ialah sup daging Thai dan yang kedua ialah rainbow overnight food. Okey, dengar pun dah cukup menarik, Coach Shamsul. Betul. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita masak. KPM. Didik TV KPM. Okey, Coach Shamsul. Inilah dia bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat resipi kita, Coach Shamsul. Resipi kita apa pada ini? Sup daging Thai. Sup daging Thai. Okey. Sebelum tu saya akan potong bawang putih dengan cili hijau dulu dan Coach Shamsul akan kisar menggunakan pengisar. Coach Shamsul on dulu electric pan dan masukkan sedikit minyak lah. Mungkin ramai tanya, etik ni makan macam mana rupanya kan? Sebenarnya etik berbanding dengan individu biasa Coach Shamsul tak tahu beza. Kadang mereka memanipulasikan porsi makanan tu mengikut kesesuaian. Sama ada waktu latihan ataupun sebelum perlawanan. Jadi mereka akan cuba adjust ataupun ubah suai lah porsi mengikut fasa latihan ataupun perlawanan ataupun fasa penurunan berat badan dan sebagainya kan. Memang maksudnya atlet ni boleh makan seperti macam apa orang biasa lah, masyarakat biasa di luar. Ya, okay, Coach Shamsul, kisar dulu kita punya bawang putih dah bersama dengan cili hijau. Sambil tu saya akan cincang potong dadu bawang Holland. Potong dadu bawang Holland. Okey, Coach, nampak cantik. Okey, kalau minyak dah nampak panas, mungkin boleh masukkan bahan rencah. Okey, kemudian masukkan bawang Holland bersama dengan serai jugalah. Balik kepada perlawanan kriket. Saya difahamkanlah perlawanan kriket ni untuk menjuarai satu perlawanan, satu-satu pasukan perlu mengumpul mata lebih banyak daripada pasukan lawan dia. Dan dia ada banyak beberapa format jugalah perlawanan kriket ni. Mungkin coach boleh jelaskan sikit format-format perlawanan. Untuk di Malaysia, kita lebih banyak memainkan perlawanan dalam format 2020 atau lebih dikenali sebagai T20 ataupun format 50 overs. 50 overs. Jadi untuk memenangi satu-satu perlawanan itu, satu-satu pasukan tu perlu membuat pukulan yang lebih daripada pasukan satu lagi lah. Pasukan yang lebih banyak membuat larian akan dinobatkan sebagai pemenang pada perlawanan tersebut. Okey, coach, boleh masukkan rempah ke dalam tumisan tadi. Okey, masukkan pasuk. Dan sup daging Thai ni, coach, yang sedap aromanya akan semerbak harum ni dengan adanya daun ketumbar ni, coach. So saya potong daun ketumbar. Dan daun ketumbar ni pun dia tinggi sebenarnya dengan antioksidan ya sebenarnya. Masukkan daun ketumbar.
Untuk bagi masam sup ni, saya masukkan tomato je. Tomato, kemudian baru kita akan masukkan kuah dan daging lah. Okey. Okey, coach. Dah nampak ready tumisan tu. Saya rasa mungkin boleh masukkan air rebusan daging. Kalau kita lihat had, air rebusan daging ni, coach, nampakkan putih-putih dia. Okey. Ini adalah kotoran lemak yang terhasil lah. Kerana kita dah sejukkan air rebusan daging. So, di atas ni akan ada kotoran lemak yang terkumpul. Jadi, trik dia kita kena singkirkan. Oh, jadi lemak ni memang tak boleh masuk sekali dalam sup lah. Ya, betul. Memang akan lemak ni memang akan lagi rasa sedap, tapi risikonya pada kesihatan sangat bahaya. Jom. Ni masukkan kuah. Ya, betul. Okey. Sambil-sambil itu saya akan potong daun sadiri ya. Coach, kembali kepada perlawanan kiket. Okey. Saya difahamkan coach memang selalu melibatkan diri dalam perlawanan kiket sebagai pengadil. Pengadil dan juga pencatatlah. Pengadil dan pencatat. Banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin aku rasa boleh kongsi kepada penonton-penonton kita di rumah. Saya banyak mengadili perlawanan-perlawanan peringkat kebangsaan lah. Okey, dalam perlawanan peringkat kebangsaan ni, kalau peringkat bawah umur memang saya lebih banyak melibatkan diri sebab banyak pemain-pemain skor-skor Bukit Jalil bermain dalam peringkat bawah umur 16 dan juga 18 tahun. Jadi apabila ada perlawanan-perlawanan peringkat kebangsaan melibatkan pelajar-pelajar skor-skor Bukit Jalil, saya akan melibatkan diri sebagai pengadil terutamanya supaya saya dapat melihat bagaimana pemain-pemain ini menyelahkan bakat mereka ketika perlawanan. Okey. Sebab di situ saya akan menilai mereka secara tidak langsunglah. Okey. Tapi untuk perlawanan peringkat antarabangsa pula saya banyak melibatkan diri dengan sebagai pencatat kriket. Jadi banyaklah kejadian-kejadian peringkat antarabangsa yang saya libatkan diri sebagai pencatat tersebut. Okey coach, sebanyak perlawanan tu kan, ada ke coach menghadapi situasi atlet yang sedang main pensan dan sebagainya? Kalau melibatkan kecederaan tu memang banyaklah. Yang paling banyak, yang paling kerap berlaku dalam kalangan atlet kriket ni adalah krem atau kejangan semasa bermain sebab kita bermain bawah cuaca yang panas sepanjang hari contohnya. Paling sekejap kita main adalah 3 jam atau paling lama selama 8 jam. Jadi kekejangan tu kerap berlaku selain daripada kecederaan seperti koyak di jari akibat menangkap bola, koyak di bahagian muka akibat terkena bola. Okay. Jadi memang bukan sahaja ketika perlawanan tersebut. Tapi kalau saya menyiapkan atlet untuk perlawanan malam sebelum tu lagi, sehari sebelum tu kita dah prepare dah atau menyiapkan atlet untuk banyak pengambilan air sebab Puan Aisyah ni selalu cakap kan. Atlet kena banyak minum air. Jadi saya dah siapkan pada waktu malam tu lah. Dah banyak minum air untuk sebagai persediaan untuk mereka bermain pada hari esok ni. Betul. Untuk pastikan atlet mendapat hidrasi yang as optimal lah. Okey coach, boleh masukkan ni. So coach, masukkan daging yang telah kita rebus ya. Supaya kita rebus lembut. Dan daging ni coach Samsul bukan sahaja merupakan salah satu sumber protein dan ia juga sangat tinggi dengan kreatin lah yang membantu untuk penghasilan otot badan. Jadi kalau daging merah dengan berbanding dengan daging ayam atau ikan, mana yang lebih baik? Untuk perbandingannya, kalau sekiranya dekat dengan hari perlawanan, lebih baik untuk memilih protein yang senang dihadamlah. Contoh seperti ikan atau ayam. Daging memang agak suka dihadam tetapi ia sangat bagus sekiranya untuk seperti hari-hari latihan yang melibatkan intensiti yang tinggi. Sangat bagus. Dan ia juga sangat tinggi dengan zinc dan iron. Zinc dan iron merupakan mineral yang penting untuk atlet-atlet wanita, coach. Okay, sambil itu saya akan potong limau nipis untuk kita dapatkan jus dalam dia. Limau nipis ni untuk bagi rasa masam sebenarnya. Okey coach, saya perah limau nipis ni. Puan Aisyah, saya nak tanya, apa beza antara limau kasturi dengan limau purut yang biasa orang gunakan dalam masakan? Kalau dari segi nutrisi, coach Syamsul, dua-dua ada vitamin C dan sangat baguslah. Untuk badan secara keseluruhan, bila kita bercerita tentang vitamin C, dia boleh membantu sistem imun badan juga. Okey, yang ini tambah last coach. Okey, so kita tunggu gelegak. Sambil itu kita boleh masukkan kentang, kentang yang kita dah sempat rebus ni. Jadi sup ni kalau kita gunakan kentang, kalau atlet tu ambil kentang untuk ganti karbohidrat, jadi tak perlu ambil nasi ke macam mana? Okey, soalan sangat bagus Coach Samsul. Kentang ni sebenarnya merupakan sesuatu sumber karbohidrat juga. Seandainya atlet dah ambil kentang, dia boleh
boleh kurangkan ambil nasi lah. Oh, jadi so, kalau atlet tu makan sup ni, ambil beberapa potongan kentang, jadi portion nasi tu perlu dikurangkan lah. Betul. Okey, kita tunggu menggelegak. Kemudian kita dah akan perasakan dengan garam dan gula lah yang paling terakhir. Okey, coach, nampak gelegak cantik tu. Kita perasakan dengan sedikit garam dan gula lah. Dengan sedikit saja gula. Sedikit saja. Hujung saja, okey. Dan kemudian masukkan asam limau dalam 2 sudu. Kalau kita gantikan asam jawa dengan limau nipis, ada perbezaan? Ada juga yang menggunakan asam jawa. Yang penting ada salah satu sumber asam dia untuk balance rasa atau seimbangkan rasa masakan. Okey, okay, coach, saya rasa dah siap kita menyusut daging. Okey, dan kita ada menu yang kedua juga. Okay. Sebelum tu kita hidang dulu so daging kita ni. Macam mana rupa dia? Okey, okay, jom kita hidang. KPM. Didik TV KPM. Coach Syamsul, so sekarang kita akan menyediakan menu yang kedua, iaitu Rainbow Overnight Oat. Hidangan ini sangat tinggi dengan serat dan apabila tinggi dengan serat, ia boleh mengenyangkanlah. Dan sebab kita ada selalu atlet murid yang tanya, akak malam saya lapar, apa yang boleh saya makan? So ini antara hidangan-hidangan yang sesuai lah, coach. Okey, okay, jom coach kita sediakan menu ni. Menu ni tak perlu banyak bahan pun, coach. Oat, buah-buahan dan sedikit susu dan air panas saja. Okey, buah-buahan kita guna buah kiwi, buah naga dan pisang. Ya, betul. Okey, coach, kita lembutkan oat dulu. Masukkan dalam lebih kurang 6 sudu oat. 3 sudu oat penuh ni bersamaan dengan 75 kilokalori lah lebih kurang. 75 kilokalori. Ya, betul. Okey. So, okey, 3 sudu. 3 sudu. 6 sudu, coach. Oh, 6. 6 sudu, coach. Okey. So, 1 2 3. So masukkan air panas secukupnya untuk bagi dia kembanglah. Okey, sambil tu saya akan potong buah. Kita ada buah naga, buah pisang dan juga buah kiwi. Okey, kau dah ikut. Alright. Okey. Okey, so kita biar dia kembang dulu. So menu ni, coach, sebenarnya sesuai juga untuk penurunan berat badan. Maksudnya? Sebabnya dia sangat tinggi serat tadilah. Okay. Kan, dan rendah kalori. Okey, kita akan potong buah. Okey, bercerita tentang buah ni pula, coach. Kalau kita tengok rainbow, nama menu kita hari ini rainbow. Pelbagai warna lah maksudnya. Ya, pelbagai warna. Dan buah naga ni, coach, warna merah. Okey, warna merah. Dan kalau buah pisang pun warna kuning, dan kiwi warna hijau. Dalam istilahnya kita panggil ataupun phytonutrient. 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 Dia sebenarnya ada lebih kurang asas dia 5 warna lah. Putih, kemudian warna kuning, oren macam tu. Kemudian ada warna merah, hijau dan purple biru. Lima warna ni sangat tinggi dengan antioksida. Apabila tinggi dengan antioksida, sebenarnya dia mampu untuk meningkatkan sistem imun badan juga. Okey, jadi atlet kita tak mudah diserang penyakit lah. Lebih-lebih lagi apabila sekarang kita masih dalam apa ni, perjuangan menentang apa wabak COVID-19 ni, kan? Mungkin coach boleh masukkan susu. Okey dah. Okey. Saya potong buah kiwi. Selain itu, buah-buah ni juga tinggi dengan serat, kan? Dan apabila bercerita tentang bijirin ni, coach, macam ni kan, ni bijirin penuh. Oat bijirin penuh. Beza bijirin penuh dengan biasa tu, dia ada sedikit selaput luar lah. Selaput luar yang tinggi dengan serat. Bukan sahaja serat sebenarnya, coach. Ada juga mineral. Mineral, magnesium,
di bahagian luar. So nutrien dia pun lagi tinggi lah sebenarnya. Kalau kita gantikan oat dengan emping jagung, boleh ke? Empingan jagung. Empingan jagung. Empingan jagung macam konflik dan sebagainya tu. Ya, betul. Ikut kesesuaian. Tetapi empingan jagung dia punya kandungan serat tu lebih rendah. Lebih rendah banding oat lah. Okey, saya potong dadu je semua sebenarnya. Senang. Pisang. Selain daripada kita menggunakan buah naga, kiwi ataupun pisang, bagi Puan Aisyah, apakah buah-buah lain yang kita boleh gunakan untuk hidangan sebegini? Sebenarnya Kusamsul, Malaysia ni sangat kaya dengan buah-buah tropikal. Tropikal kan? Okay. Dan semua buah-buah kita ni memang kaya juga dengan vitamin C. Kaya dengan vitamin C, betul. Buah mangga dan sebagainya lah pun boleh juga. Ikut selera masing-masing. Okay, kalau saya, kalau macam saya suka dengan buah durian, boleh tak saya gantikan dengan buah durian? Raja segala buah. Boleh, Coach. Tak ada masalah. Buah durian pun dia ada vitamin C juga. Tetapi buah durian perlu berhati-hati, dia mengandungi potasium. Dan juga sama dengan pisang ni, potasium. Kesan dia kepada atlet macam mana tu, potasium? Untuk atlet mungkin bagi manfaat lah. Sebab dia potasium ni bagus untuk jantung. Okay. Tetapi bagi sesiapa pesakit lah kot. Pesakit yang ada masalah yang berkaitan, mungkin boleh mengambil dalam kadar yang disarankan lah. Okey, Coach. Saya rasa kembang dah buat kita tu. Coach kacau-kacau sikit supaya kau rata. Okey. So, Coach letak sikit dua sudu dulu dalam ni. Dua sudu. Okey. Okey. Okey, saya akan letak buah naga dulu. Susu buah naga bagi cantik. Tepi eh. Okey, Coach. Dia nampak ke tepi dia. Tambah oat lagi. Bagi tutup warna naga. Kita akan tak kiwi pula. Jadi kalau kita masuk dalam peti ais makanan ni, adakah boleh atau kita makan panas-panas sendiri? Boleh masuk peti ais, lagi menyelerakan, ikut selera masing-masing. Kalau bagi saya pun, saya rasa lebih suka sejuk juga. Okey, Coach, saya masukkan kiwi bagi atas ni. Okey. Okey. Okey, Coach, habiskan dia oat tu. Last kali kita akan tak pisang. Okey, kita susu pisang ke atasnya yang terakhir. Okey, cantik. Okey. Okey, itu dia. Dah jadilah rupa kita punya tembok oat overnight dan kita boleh sejukkan juga untuk rasa yang lebih segar. Segar dan menyelerakan. Jadi, Coach, jom kita hidang bersama dengan sup daging tan. Okey. Dan jom kita makan juga. Okey. Inilah dia menu yang kita masak tadi. Sup daging Thai. Sup daging Thai dengan rainbow overnight oat. Rainbow overnight oat. Okey, Coach, apa lagi rasa? Saya jemput tetamu rasa dulu. Okay. Okey, tapi saya akan cuba rainbow overnight oat ni. Nampak sangat menyelerakan. Kalau tengok ni, sup ni memang sedap lah ni. Dan nampak gaya macam di kafe. Okey, Coach, tadi kita bilang ni lebih kurang 400 kalori kan? Yeah. Nasi dengan daging, sup daging. Yeah. Dan untuk oat ni, Coach, lebih kurang 100 hingga 120 kalori. 100 hingga 120. Ya, yeah, betul. Okey, Coach, saya nak rasa juga oat ni. Saya buka mask dulu. Jemput makan, jemput rasa. Oat ni sebenarnya manis tu, manis dia tu dah datang dari buah lah. Gula buah. Oh, ya, sebab kita pun tak ada tambah gula tadi kan. Ya, betul, sumber fruktos. Okey. Okey, Coach rasa.
Okey, cukup rasa. Masam dia tadi dengan buah asam dia, buah limau. Garam semua cukuplah. Cukup rasa. Sedap. Okey. Susah untuk atlet. Tak ada perasa-perasa. Kita gunakan perasa tambahan. Okay. Betul. Ni coach, saya memang ni pun tak kurang hebat rasa dia. Cuba kus rasa dulu. Ini macam saya kata dia, kalau kita sejukkan dia, memang lebih menyelerakan lah. Kan? Okey. Maksudnya manis ni kita hanya rasa manis daripada buah-buah yang ada dalam oat ni. Saya rasa itu sahaja untuk episod menu Jago Sukan pada kali ini. Okay. Terima kasih Coach Shamsul kerana sudi datang ke menu Jago Sukan. Sama-sama, Aisyah. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada episod akan datang. Bye. Okay, bye. KPM